Halo Bro Enzis, how are you today? Kembali bersama 3835. Kali ini cerita dari first impression Honda Forza 250. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Honda Forza kini secara resmi sudah hadir di Indonesia dengan berbagai inovasi untuk bersaing di kelasnya. Contohnya seperti Honda Smart Key, di mana Anda tidak perlu lagi anak kunci untuk menyalakan motor. Kemudian hadirnya anti-lock braking system untuk mencegah ban mengunci ketika pengereman dilakukan secara mendadak. Kemudian adanya fitur baru yang Honda sebut dengan HSTC, yaitu Selectable Torque Control. Pengoperasiannya, Anda hanya tinggal menekan tuas handle sebelah kiri. Kemudian fitur menarik lainnya adalah Electric Adjustable Windscreen, di mana teman-teman bisa mengoperasikan windscreen itu dengan hanya menekan tuas tombol untuk menentukan ketinggian atau kerendahan windshield saat berkendara. Contohnya seperti ini. Selain itu, bagian spion juga sudah diletakkan di bagian bodi sehingga desain menjadi lebih ergonomis dan lebih menarik. Selain itu, spion juga dapat dilipat seperti motor sport.